mau ngambil lip gloss guys. Soalnya aku lagi breakout parah. Kuro-kuro dietku kakean protein. Jadi saya kira aku ganti dengan dada ayam. Setiap pagi, oke asyik lo rotok iso. Wah, nyempul. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Pawa Repa Sawa. Oke okay, guys, jadi hari ini apa jenenge sore hari ini aku ape iku menjenguk sobat. Wah, sobat gak tuh. Jadi dulu kan apa jenenge pas kerja di anggrekan kan nenek aku, Hani, Mas Bayu, Mas Rido lah. Dia biyen kan ya kayak wis kayak Mas Dewe dan aku bulan juga malahan apa jenenge Mbak Indah entar Mas Dimas dari dulur ya guys yo. Wis kayak Mas Dewe, Mas Bayu yo. Apa jenenge apian banget guys wong e tenan gak biduk ya ke wong iki selalu kayak nek pomo aku kan wong kan tipikal purian ya yo apa nek gua aku langsung baru lulus SMA langsung kerja biyen kuwi dan gua langsungan kaya nek pomo aku enek salah nek Mas Bayu langsungan ngono iku jeng ngono gua nek ngene 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 dadi kaya wis kok Mas Dewi guys Mas Sam gitu pula juga Mas Rido apian banget dengan aku kaya ngandani sebagai adik e aja aja duwe sikap ngene-ngene ngono dan lain-lain kok ngono guys. Jadi ini alhamdulillah aku iso petuk aneh iki ya guys meskipun gak lengkap. Jadi ki ngene guys, mang kenapa aku gak ikut rombongane Bu Yuni, Mbak Indah dan Mae karena aku ki ape gawe koyo yo rombongan koyo angkringan biyen ngono lho guys. Jadi ini Ani juga ngajak barengan. Yo wis ya ayo tak barengi aku yo ngono. Jadi yo wis lah sekalian gak, wih, gue uang telu angkringan bin kumpul nih, gak ngono guys. Dan ternyata Mas Bayu Junior juga sudah lahir. Yo selamat ya untuk Mas Bayu dan Mbak Korin. Semoga di bayinya sama ibunya sehat selalu, panjang umur, dipermudah semua urusannya. Amin. Dan memang ada sedikit dari aku lah guys yo, pokok man gak usah rasa tengno. Aku ya izin karena aku iso gak izin wah jadi sedikit lah soko aku gue didik bay ngono. Jadi ini biar keseruannya gue buat kalian langsung sampai skip dan iki kan pak mobil guys iki mobilnya agak kena soalnya gue benek mau ibu Yuni pulang langsungan bareng ngono. Jadi ini iki gak pakai mobil santai aja guys aku ya paham aku juga bakal ngaku mobil senang. Aslinya iki ibu Yuni Mbak Indah gak baby guys cuma kalian aja sehingga jadi baby. Ya wis aku ngenteni dijemput Hani karena aku janjiane ning kene. Hani aku ning gone apa Mbak Indah ya aku yang ngono. Oke. Okay. Yes guys, iki juga wis sore jam 3-an. Jadi mari let's go kita jenguk Mas Bayu Junior. Biar keseruannya ditunggu terus ya guys. Dadah. Pak montornya Hani. Iya guys. Ayo. Teko guys, masa kita ke 11 yo. Nah, kau RS PKU Cepu. Ayo toh. Ayo. Malah selfie sih, paling pacar sih guys. Aku cah orang ini sih tak pap no. Aku cah kira sih tak papi. Lewat di toh. Berlak wes. Kau lihat ni. Yo botol kamar jenazah toh. Yo botol toh. Iso iso ni kau ngomong ni toh. Padahal. Najo. Padahal mana pegal terkotak. Kenapa ini dicoba Indah? Wah, tidak nanti mangi asli ini pereonian. Ini papi. Papi Bayu. Sendiri nih, sendiri sampai Rondiana sampai mas. Papi Bayu. Sendiri. Gue dek anak ini. Apa kerjaan ini? Astaga, perlu latihan ke pedian ini, oke. Kapan ada anak Mas Bayu Mas Dewi? Papa, mobilnya mana gue Mbak Indah? Kau tanya aku. Mobilnya mana gue Mbak Indah? Kau masih naik mantok kan tanya aku. Duh, anu itu. Kau salimandang kurang. Hahaha. Aku kira ni pak montori. Astagfirullah.
Helmnya selalu mengenang gue. Helm pink. Guys, ini sore. Oke, guys, dikarenakan apa iki enak sinyal lagu dan sinyal lagu itu ternyata juga dari kok kita pembelinya stick. Jadi aku
kayak ngodang nek tak tegur ataupun sungkan ataupun gimana gimana, makanya gue yaudahlah tak dubbingi ae ngono yo guys ya. Iya, pembeli kayak aku kan juga pembeli. Lah iya ngono lho. Kok iso dadi ne mang ada dubbing. Ini aku juga baru sampai rumah, guys. Dan apa nek arane iki jadine emang mampir ngetik sebentar, guys, untuk mengenyangkan perut untuk makan soreku dan makan malamku. Jadi aku pesen beef, tapi aku mau pesen beef sih biasa tanpa tepung. Tapi kayak beef crispy. Yes lah, enggak apa-apalah ya. Nah, jadinya ini aku mbak Hani apa jenenge lagi makan steak, guys. Kini-kini juga apa jenenge panas banget makannya gue mungah-mungah sini. Karena kan juga lama ya, guys. Wis keto makan steak-steak kan. Asine aku ngonten mangan ini gak seweneng, guys. Tenan. Karena apa mesti kok enek lambene wong senyelato ono mesti enek, mesti wis. Jadi pasti sepasti. Jadi ini makanya gue aku malas banget untuk apa jenenge? Untuk ngonten makan-makan. Kene tak dabing. Nah, terus ngono. Mak iki gak kowe sing ngonten kok. Jadi ini iki kita makan, guys, berdua aja. Karena emang mau cerita aslinya iki kuwi, guys. Apa kenapa sore? Karena aku pengen sore. Kan Hani kan juga pulang kan sore kan yo. Makanya kuwi aku pengen ku sore. Cekin gila nih wong. Kok iso-isone upil disek nengekku. Makanya kuwi, guys, tapi ternyata malah petok. Apa nek arane petok Mbak Indah ijian. Memanglah. Jadi ki aku ambek. Aku ambek dulu kuwi, guys. Ambek dulu laptop. Kok pixel-pixelnya kok apa galerine ya kan apa juga disimpan tadi kok. X israh tapi kilo masem. Mas yo kan desa lah. Try again. Wis guys yo aku asine mumet guys nek dubbing ini ki. Tenan. Mumet tak kondesku. Aku pengen ngomongan apa tapi ki mbak iki koyo kan aku roh mbak iki sing sebelah iki guys mbakku aku dungan kuwi guys yo. Mbak iki sebelahku kono dan kuwi iki koyo wong iki langsungan aku teko kuwi lho yo aku teko njunguk ya sampe pating ngene wae. Plerok. Langsungan yo wis lah. Terus aku tanya Mas, kalau musik ini gimana Mas? Aku yang ngono. Ngonten boleh ndak? Boleh Kak ngonten, tapi kalau musik ini dari kayak customer yang apa jenenge yang digoyang itu yang apa ngeplay musik. Oh gitu. Jadi dari kayak kita kayak gini iya ngono. Bukan dari pihak kita. Oh oke Mas, aku yang ngono. Ya sudah guys, seperti itulah ya. Kalian nikmati saja konten-konten gila ini dan pokok man aja bosan-bosan dulu aku ngonten. Aku asline yo ngeluh tapi aku gak roh harus piye. Iki perlu disebel gak sih gini-gini iki? Dikek konten gak sih? Foto-foto zaman dahulu masih tertata rapi di laptop, guys. Wis guys yo. Sekian terima kasih. Sekian dulu. Bye. Dadah.
rumah guys, dan ternyata buka laptop dan ini adalah foto-foto kita zaman dahulu kala. Delok enek fotoku juga, enek fotone Mbak Indah, Mbak Intan, terus sak keluarga. Oh. Mangku kijang-kijang yo yo. Terus foto pesawat, foto piagam, foto Om Dinas, foto berbagai macam foto disimpan di sini. Ini enggak touch screen ya, guys. Touch screen kok. Jadi ini yo ini adalah kenang-kenangan, foto kenang-kenangan dari kita sampai hilang lah. Seperti itu. Wes guys, yo kontennya terkian dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu nanti sampai saat seru berikutnya. Doa terbentuk kalian semuanya di mana pun kalian berada. Terima kasih, sekian dulu dari konten Pak Mo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.